Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Rale dan saya Mas Dani. Kadal Buntung. Nah, Kadal Buntung. Iya. Seperti biasa, kalau enggak bacot, lari-lari, kalau enggak lari-lari, jatuh-jatuh. Nah, gitu. Kalau enggak jatuh-jatuh, namanya misi. Perang. Kalau enggak perang. Ya, begitulah namanya misi ya. Enggak semuanya itu setiap hari kita menjumpai musuh. Enggak juga setiap hari kita itu berperang, enggak semua tiap hari kita bacot. Kali ini kita menjalankan tugas seperti biasa ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini, di hari yang berbahagia ini, hujan. Bagi yang tidak ada pernah kena hujan, bahagialah kalau kena hujan malam ini. Tapi kalau kami ini tiap hari kena hujan, bagaimana bahagianya? Aduh. Lemas yang ada ya. Tapi kita harus tetap semangat apapun bawa. Yang apa Mas Dar? Tetap semangat. Iya. Yeah. Ya, ngantuk. Oh, masih jam berapa nih dan ngantuk kamu? Ya, memang karena kalau kurang istirahat, kurang tidur ini, ya, benar. Bawaan ini ngantuk. Menjumpai Dewi Aruni aja susah udah sekarang ya. Susah. Ketika dia nggak tahu rimbanya di mana sudah Dewi Aruni. Tapi saya merasa dia ini masih di tangan seseorang. Tapi sebelumnya kita beranjak dari tempat ini, alangkah lebih baiknya kita berselawat deh. Kita memang sengaja tadi berteduh di sini karena hujan yang sangat deras sekali tadi. Kita berselawat dulu ya. Allah. Kenapa? Kenapa kamu kok kayaknya banyak ngantuk terus? Ngantuk banget. Kepala pening. Saya bukan apa. Kalau menjalankan tugas hujan-hujan gini, kepala saya kena air hujan langsung sempoyongan. Semua. Spontan dia. Terus kamu kenapa maksa untuk ikut ini, hidupin LED? Kenapa kamu maksa untuk LED? Gak masalah gitu. Daripada kita tidak. Tapi kan kesehatanmu itu penting. Ya, barangkali ada yang mengerti. Ya, alhamdulillah gak ada. Gak ada ya sudahlah, hancurlah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam. Alhamdulillah. Selawat sholat dan teruslah kita bersholat dimanapun kita berada. Ingat bersholat karena Allah Ta'ala, jangan pernah ragu kita untuk bersholat. Teruslah aku mandangkan sholat. Oke. Jangan pernah bosan ya. Walaupun ini belum kena hujan saja saya sudah pilek. Pilek ya? Aduh, apalagi kena hujan. Bukan pilek lagi nanti, pilak. Jadi kalau begitu, ya, berang-berang makan coklat, mari kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Hujannya tambah deras. Tereng-dereng, tereng, tereng-dereng, tereng-dereng. Langsung saja kita gerak ya. Pada malam hari ini menjelang pagi kita melanjutkan tugas. Kita tidak peduli panaskan hujan. Yang penting kita menjalankan tugas ya. Hujan nih, gini terus sahabat. Terus kita menjalankan tugas. Mudah-mudahan
apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Amin, 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 amin. Dimanapun berada kalian. Terima kasih untuk sahabat subscriber Mas Ali Pancasona. Apa kabar kalian di malam hari yang berbahagia ini? Saya harap kalian doa dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki, panjang umur dan tetap sehat selalu. Oke. Okay? Gimana kabarnya di malam hari ini ya? Halo. Itu bukannya yang kemarin. Ngapain lagi dia tuh? Barusan ini cuaca lagi hujan loh. Kok dia bisa balik lagi gitu ya? Astagfirullahaladzim. Kok aduh ini. Dia masih tetap lanjut ya. Ini kan yang semalam. Astagfirullahaladzim. Bisa ya, iya. Yang semalam. Berarti dia balas dendam ini. Berarti dia Allahu Akbar. Kok bisa ya. Itu beneran itu. Pokoknya beneran gitu ya. Ya mungkin itu sekalian mungkin. Astagfirullahaladzim. Emang gak gatel apa? Astagfirullahaladzim. Ini kita tidak perlu ya, dilihatkan jelas ya, takutnya ada bocil. Ya iya nanti. Ya iya. Karena ini bukan, bukan ini ya, untuk ditiru ya. Iya, tapi kan boleh. Saya yakin dia ini bukan manusia sembarangan. Dan dia pun ini mungkin ritual. Astagfirullahaladzim. Kan dia bisa gitu menikah atau apa gitu kan. Kita gak tahu loh Mas Fer. Karena dia itu tuntutan ilmu seperti ini. Kamu harus meniduri pepohonan. Pohon-pohon gitu ya. Nah, ini terjadi gitu loh. Nah, mungkin seperti ini tuntutannya. Iya sih, benar. Wah, itu kencangnya banget tuh. Ini lah manusia yang mau tanda-tanda akhir zaman tadi ini. Sampai kita bukan nggak mau ngerebek ya sedulur, tapi kita itu ingin cari tahu sebenarnya. Iya. Yeah. Apa yang dikerjakan? Kita sudah tahu. Tujuannya itu apa? Itu yang kita belum tahu. Kita itu harus, kita harus mencari tahu. Kita, kita pantau dulu ya. Jangan-jangan. Kalian tahu kan hujan ini di hutan. Ada orang seperti ini berbuat seperti ini. Di tempat yang kemarin juga di sih. Di tempat yang kemarin juga. Kenapa enggak pening kita melihatnya? Kok ada ya orang kayak gini ya? Lihat tuh, dia nengok kanan kiri orang lagi. Gimana apa nih? Yang mau dibuat gimana nih pendapat kalian ini sahabat-sahabat? Gimana nih? Melihat orang seperti ini gimana pendapat kalian? Ya pendapat netizen ini pasti berprasangka buruk gitu loh. Lanjut lagi Mas Tur. Astagfirullahaladzim. Dijum, apa ya, apa dijum. Karena apa karena hujan ya? Astagfirullahaladzim, sampai goyang-goyang pohonnya. Apa katanya? Enak kali. Enak kali. Astagfirullahaladzim. Di sana. Coba kamu kerja aja, Mbak. Kerja. Kita ambil kerja aja, Mbak. Kerja pakai apa ya? Ya kita lempar habis kita sembunyi aja. Kita sudah bersembunyi. Kita sembunyi lagi lempar. Gitu. Dia enggak menghiraukan. Tetap lanjut dikerjain. Enak, kerja aja, Mbak.
sempat kita kerja aja ya, orang kayak gini. Astagfirullah. Ini kalau sama jambrong nih ketawa lepas nih. Bro. Tapi kayaknya jambrong enggak bisa diganggu ya. Tuh, udah dilempar ya sahabat-sahabat. Tapi dia enggak open loh. Tetap enggak open dong. Astagfirullahaladzim. Gerbek aja atau gimana nih bro? Gerbek aja. Ini gerbek. Iya. Ini dia. Pelan-pelan ya. Sini. Tuh, mundur seberapa sahabat-sahabat. Mundur. Mau kemana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sampai kayak gini loh. Sampai hitam sudah. Makin besar pula itu. Karena kemarin gak besar gini, Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim. Hitam sudah warnanya ya. Lihat itu. Ini yang kemarin ya? Iya. Berarti dia bawa lagi loh. Pastor, ini hujan semakin deras. Kita berteduh di pulau itu dulu. Ayo. Hujan tambah deras nih, sobat. Wah, banjir loh, kan. Ah, derasan gak muter. Gak muter sedikit. Tuh, hujan tambah deras nih, sobat-sobat. Kita hiraukan dulu ya, tuh orang. Aneh tuh. Bikin penger itu emang. Wah, ini baru enak ini gini nih. Enggak tempias ya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ini gorengan ini ya? Nah, ada gorengannya? Iya. Ada. Aduh. Kenapa? Kenapa? Oh, astagfirullahaladzim. Sudah jangan kau kamera. Kenapa? Tidak usah. Iya. Kok bisa gitu? Tidak terasa gitu loh. Kambing kan rasa barengnya sudah lelah. Jadi tidak terasa ya, tidak fokus ya? Ya Allah. Gimana mau kita mau jalankan misi gini sahabat-sahabat? Hujan ya. Terus loh. Kita belum cari para Sri Kandi pun tak kemana udah. Iya. Masalahnya tambah banyak loh. Kenapa? Ini yang kita herankan nih, Mbak. Hah? Ini yang kita herankan. Kenapa Sri Kandi itu sampai begitunya gitu loh? Iya, saya sih nggak tahu loh, Mbak. Apa permasalahannya? Sampai mereka itu pun menjelek-jelekkan gitu loh. Iya. Gimana? Sebagian pun sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang tidak. Kita juga nggak bisa bilang mereka tuh begitu ya. Iya benar. Karena kan dia juga santri juga. Tapi kan nggak mungkin sampai segitunya sama guru. Betul. Yang kita anehkan ini. Awal masalah gaji, begono begini. Terus mereka tuh berontak. Ini nggak nyambung. Sampai saya yang tidak tahu apa-apa dan tidak mau tahu tentang urusan perempuan, saya pun sampai juga dijelek-jelekkan juga. Mana coba ini? Kita minta pendapat sama netizen aja ini gimana sobat pembeli itu. Saya nggak tahu apa-apa kenapa saya itu dijelekin juga. Iya, gimana nih pendapat netizen sobat-sobat? Gimana coba?
saya pun bingung gitu loh, karena saya itu tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, dan saya itu tidak mau gitu loh. Masar saya mau ngambil korek api di bawah itu dulu. Ah, mana? Emang ada? Tadi kayaknya di sana ada lilin. Hah? Di center ini? Emang untuk apa? Kamu ini ya, kedinginan ya? Iya. Kamu mau bakar-bakar? Mungkin itu hidup atau tidak? Tapi kayaknya masih ada nih. Merhati orang itu, jatuh. Iya. Wah, hidup itu. Ada suaranya, bagaimana mendengar suaranya? Gimana? Aduh, beginilah dulu apa yang telah terjadi di Padepokan kan. Kalian sudah melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Kita pun bingung. Permasalahan pokoknya itu kita tidak tahu. Sampai saat ini saya itu sebagai para kesatria heran gitu loh. Pada bater seperti bater iya. Ini bater Dwi, iya. Bater Tia, sama bater Ulan. Iya. Dan Nyi Indah pun ikut. Nyi Indah ikut. Permasalahan kita itu nggak tahu. Masalahnya gini loh, kita tuh masih ada masalah yang di sini, yang di Padepokan juga ada gitu. Tambah ribet deh. Jadi saya tuh sebagai para kesatria nggak pikir kok bisa terjadi hal-hal yang kayak gini. Gitu. Mbak, ada orang ngintip, Mbak? Hah? Ada ngintip itu, Mbak? Itu di atas. Itu. Kayak dingin terus sobat. Iya tadi. Ini hujan loh. Berarti kita ini ada mantau Mbak di sini, Mbak. Ada mantau kita ini. Apa ya? Tadi di balik pohon itu saya lihat. Makanya saya kok heran kok ada yang goyang-goyang di situ. Apa kira-kira ini? Wah, kayaknya kita nggak aman di sini, Mbak. Kalau nggak, gimana ya? Kalau kita pindah aja nih sekarang. Tunggu dulu. Hah? Ini kita nggak usah pindah dulu. Hah? Kita pertahankan dulu 1 jam, tapi kita tidak menggunakan ini. Kita berada di dalam gelap ini. Ya, kita jadi matikan aja? Ini kita akan matikan. Hah? Karena ketika kalau kita dekat cahaya, mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Ya karena kayak ada yang memantau loh. Iya, saya pun merasakan seperti itu. Nah, gimana? Setuju nggak sobat-sobat? Intinya begini aja mas Tor. Nah. Kalau kita memegang cahaya, maka orang yang dari gelap itu maka akan melihat cahaya kita. Tapi kalau kita tidak bercahaya, kita bisa melihat mereka, mereka tidak bisa melihat kita. Ayo udah kalau gitu, kita matiin aja. Yaudah kita matiin kita intinya kita di sini dulu duduk ya. Kita matiin dulu ya biar ya. Kita tahu apa sebenarnya menyentuh kita. Coba partai dulu mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita akhir dulu sambil untuk mengintai siapa sebenarnya yang mengintai kita duduk. Kalau begitu saya mau kerali sama Sardoni kami diri secara akhir gua bila tetap aja selama sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.